Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada PH Online bertajuk Najib tidak beri keterangan kes rasuah Rosmah Mansor. Berita penuh Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak akan memberi keterangan sebagai saksi pembelaan pada perbicaraan kes rasuah yang dihadapi oleh isterinya Datin Seri Rosmah Mansor berhubung projek tenaga hibrid solar bernilai 1.25 bilion ringgit Malaysia. Terdahulu pada hari ini, Najib dijangka memberi keterangan sebagai saksi ketiga pembelaan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Mohamed Zaini Mazlan. Bagaimanapun, Datuk Jargit Singh yang mewakili Rosmah memberitahu mahkamah pihaknya mengambil keputusan untuk tidak memanggil Najib, memandangkan keterangannya adalah bersifat menyokong. Sehubungan itu, pihak pembelaan menyusun semula strategi dan mengambil keputusan untuk tidak memanggil Najib, katanya. Pada prosiding itu, Jargit juga turut memohon mahkamah untuk melampangkan tarikh perbicaraan pada minggu ini memandangkan saksi kedua pembelaan iaitu bekas pegawai khas Najib, Datuk Seri Siti Azizah Sheikh Abud sedang menunaikan umrah. Katanya, kami memohon kes disambung pada 4 Februari ini untuk prosiding soal balas terhadap Siti Azizah, katanya. Perkara itu kemudian tidak dibantah oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sriram yang memberitahu mahkamah bahawa keputusan memanggil saksi pembelaan adalah hak pembelaan. Terdahulu, Najib tidak hadir pada prosiding perbicaraan kes itu. Bagaimanapun, Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah dilihat duduk di galeri awam. Rosmah dituduh melakukan kesalahan itu di Ligon Cafe, Sunway Putra Mall, Jalan Putra di sini. Di kediaman Rosmah di Jalan Langgar Duta, Taman Duta serta di Seri Perdana, Persiaran Seri Perdana, Presin 10 Putrajaya antara Januari 2016 dan September 2017. Perbicaraan kes bersambung 4 Februari ini. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.